Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithu tasih wassalasun, hadis yang ke-39 dari 40 hadis. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadithun hasan rawahu ibn majah wal baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li, bahwasanya Allah telah memaafkan li, karena aku, an ummati, daripada umatku, al khata'a, tersalah, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa mereka atas sesuatu itu. Para muhibbin rahimakumullah, bahwasanya Allah telah memaafkan, artinya kadang menganggap itu suatu dosa, kadang menganggap itu satu kesalahan, apabila kita tersalah, al-khata, ini yang pertama. Yang dimaafkan Allah itu kadang-kadang berupa dosanya, tetapi tidak dimaafkan sesuatu yang akibat daripadanya. Tersalah, contohnya kita salah sangka, asan kita nasi ini ampun kita, atas salah kira makan, tonton makan, sekalinya lain nasiku ini. Nah, itu dihapus, itu kata dianggap satu dosa. Namun hukum daripada akibat itu tetap kita bertanggung jawab. Artinya apa? Kita mengganti nasi orang itu, mengganti tetap, tapi dosanya kada dianggap satu dosa. Andai kata kita sengaja makan nasi orang, nah itu berdosa dan mengganti. Atau contoh daripada tersalah. Nah, contoh lain lagi, orang sengaja atau berencana atau melakukan sesuatu, misalnya menimbak burung. Nanya menimbak burung, timbaknya burung, sekali kita timbak manusia. Kada ada niat, kada ada tujuan menimbak manusia, kita timbak burung. Hanya menimbak burung, kita timbak orang. Nah, mati orangnya. Nah, itu kada dianggap satu dosa. Ada dianggap satu dosa, namun akibat daripada itu tetap kita bertanggung jawab, yaitu membayar diat, ganti rugi, dan tetap membayar kafarat. Kafarat itu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ini bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja atau tersalah tadi. Contoh yang lain lagi, kita sembahyang. Nah, sembahyang itu adalah syaratnya menghadap kiblat. Kenapa kita tersalah? Nah, tersalah arah. Tersalah arah sembahyang kita. Sekalinya luput pada kiblat. Nah,
Sembahyang kita itu kada dianggap satu kesalahan. Padahal andai kata kita sembahyang sengaja kada menghadap kiblat, itu dosa besar. Orang kahulu kiblatnya kahilir sengaja, nah ini dosa besar. Cuma karena ini tersalah, nah itu kada dianggap satu dosa. Namun dia tetap wajib mengembalii sembahyangnya itu. Dia tetap mengembalii. Nah itu contoh-contoh antara lain yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila perbuatan kita itu tersalah. Yang kedua, wanisyan, lupa. Nah, lupa ini kita melakukan sesuatu karena lupa. Apabila sesuatu itu sesuatu yang salah, maka itu dianggap kada salah oleh Allah. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Ujar Nabi kita, barang siapa yang makan atau minum lupa, ini puasa, bulan puasa, atau kada bulan puasa, rahatan puasa, makan minumnya kada ingat pada puasa. Nah, begitu tonton makan mariga, hanya ingat, aku tadi puasa. Nah, palyutim masaumah, ujar Nabi kita, tonton makan puasa, nang tadi itu Allah memberi makan dan memberi minum kepadanya. Nah ini nisyan, lupa. Orang lupa sembahyang karena kesibukan apa, kada ingat lagi sembahyang. Leti jam pukul 4 bejuhur balum, nah itu kada dianggap satu dosa apabila yang melupakannya itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh. Misalnya inya bekerja atau berdagang atau bertani, adik tahu lagi, kada keingatan lagi, sekalinya pukul 4 sudah hari belum berzuhur. Nah ini kalau apa, kelupaan itu kada dianggap satu dosa, tapi wajib dia mengqadha sembahyangnya. Nah kalau penyebabnya ini adalah dosa, penyebabnya sesuatu yang kada diridai Allah sehingga dia lupa sembahyang, nah itu kada dimaafkan. Orang asik bercatur umpamanya, nah catur asik, lati jam 5 bejuhur balum, makan balum, asik bercatur itu, nah ini sesuatu yang kada disukai oleh Tuhan. Nah maka ini dianggap satu dosa karena penyebab lupanya itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Wanisyana, dan yang kedua adalah lupa, itu dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, wamastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa mereka atasnya, baik itu perbuatan atau perkataan. Seperti yang dicontohkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu keluarga terdiri daripada Ammar, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Nah, tiga orang ini diikat di tiang di padang pasir nang panas. Ketiga-tiganya diikat. Bila kada mengucapkan kalimat kafir, bila kada bermurtad, kubunuh, ujar tuannya. Kaya apa kamu hai Yasir? Yasir tetap kada mau. Aku Yasir tetap Islam. Yasir dibunuh. Kemudian istrinya Sumayyah, kaya apa tuh, laki ikam sudah dibunuh, bila ikam kada mau mengucapkan kalimat kafir, ikam dibunuh.
tetap Sumayyah Islam. Akhirnya Sumayyah dibunuh dan merupakan perempuan pertama yang mati syahid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang anak Ammar, Laid Ammar, tua Abu Hikam sudah kubunuh. Mama Hikam sudah mati. Tinggal Hikam lagi. Bila Hikam kada hakun menyebut kalimat kafir, Hikam pacang kayak itu juga. Nah, Ammar hakun mengucap kalimat kafir karena terpaksa. Kalau kada kayak itu mati juga keduanya nih. Akhirnya Ammar dilepas. Nah, begitu Ammar dilepas, Ammar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita menjelaskan bahwa itu tidak mengapa, kada dianggap satu dosa asal hati kamu tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang dipaksa. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadi, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan li karena aku, karena Rasulullah. Nah, tiga hal yang dimaafkan ini tidak dimaafkan pada umat yang dahulu. Pada agama Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka berbuat demikian tadi, itu kata dimaafkan oleh Allah, tetap dicatat sebagai dosa. Mereka berbuat dosa karena tersalah, mereka berbuat dosa karena lupa, mereka berbuat dosa karena dipaksa, tetap jadi dosa. Nah, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dihapus, dianggap kada dosa. Dan itu termasuk di antara 13 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 13 perkara yang mana umat Nabi kita ini mendapat keringanan daripada umat terdahulu. Pertama, qat'u mawdi'in najasah. Nah, ini bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi itu apabila pakaiannya terkena najis, itu diputung. Kada ada istilah basuh itu, kada ada. Nah, jadi misalnya tapih tekana kuturan nang najis, tekana kami tatak intang mana kanaan itu. Mukanaknya sebegian kada kau dipakai lagi tapihnya. Itu berlaku syariat umat dahulu. Nah, untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada diberlakukan, karena najis cukup dengan dibasuh, dicuci. Nah, pertama itu. Yang kedua, keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adamu muakalatil haid. Orang dahulu kada boleh makan bersama-sama dengan perempuan, dengan istrinya yang haid. Guring sakamar kada boleh, apalagi sekalambu. Jadi bila bini ini haid, guring di luar seorang maka. Guring di luar, sekamar kada boleh guring. Nah, ini berlaku kepada syariat umat dahulu. Nah, umat Nabi kita, umat yang paling disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bebas kepada perempuan yang haid itu selain daripada bersetubuh. Kita boleh sekalambu guring, boleh sekamar, apalagi makan baimbai kada jadi masalah. Nah, asal jangan satu, yaitu bersetubuh nang kada boleh kepada perempuan yang haid itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ta'yinul qisas bil 'amdi wal khata. Umat yang dahulu itu kalau membunuh orang, baik sengaja atau kada sengaja, itu balasannya mesti bunuh. Kada ada pilihan lain. Kalau orang tuh membunuh seseorang, mesti dibunuh.
Nah, untuk umat Nabi kita itu ada pilihan. Andai kata keluarga nang dibunuh hendak menuntut bunuh, ya bunuh. Amun keluarga nang dibunuh hanya minta balasan bayar ganti rugi, ada hukum bayar ganti rugi. Atau keluarganya memaafkan, ya maaf. Nah, jadi ada pilihan-pilihan untuk umat Nabi kita. Sedangkan umat dahulu kada ada pilihan, bila membunuh orang sengaja kah, kada, kata salah kah, mesti dibunuh juga. Yang keempat, qatlun nafsi bitaubah, bunuh diri dengan tobat. Kalau orang misalnya beragama Islam, ya orang-orang Yahudi ini beragama Islam, kemudian dia murtad, begitu murtad hendak pulang bebulik ke Islam, itu kada kawa kecuali hakun bunuh diri. Karena tobatnya itu mesti bunuh diri, tobat daripada murtad itu. Orang memandang kepada perkara yang haram hendak tobat, kayak apa tobatnya? Dicungkil maka matanya. Orang pernah tangannya menjamah yang haram, hendak tobat tangannya dipotong. Kakinya pernah melangkah kepada yang haram, hendak tobat kakinya dipotong. Nah, itu syariat umat dahulu. Umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tobat itu hanya dengan berhenti, kedua menyesal, ketiga bercita-cita kada maulang lagi, yang keempat mengembalikan hak yang diambil itu. Nah, itu umat Nabi kita. Yang kelima, ittibahu ashabil ma'asi minhum, orang-orang yang ahli maksiat itu dipermalukan. Amun kita kan kalau orang maksiat itu ditutupi, itu syariat Nabi kita. Kalau orang ada melakukan maksiat kita tahu, itu ditutupi, jangan dikisahkan situ kemari. Kalau di zaman dahulu, bila orang ada berbuat maksiat, itu ditulis di muka rumahnya, ini orang berbuat maksiat, suka minum arak umpamanya. Nah, dipermalukan orang-orang yang berbuat maksiat itu, lain dengan syariat Nabi kita. Yang keenam, al-mu'akhazatu bihadithin nafsi, disiksa dengan sebab bisikan hati. Hanya hati berencana nih, hanya memikirkan hati nang kada baik, sudah dianggap satu dosa. Nah, kalau kita umat Nabi kita kan bila anggap di hati aja berencana masih beluman lagi, belinya digawi sebuting dosa. Tapi kalau orang-orang dahulu hatinya aja merencana hendak berbuat dosa, nah, sudah dicatat sebagai dosa. Yang ketujuh, al-mu'akhazatu alal khata wan nisyan. Nah, iya bab yang kita baca ini. Orang-orang dahulu, orang-orang Yahudi, mereka itu dikenakan hukuman atas tersalah dan lupa. Jadi kada ada istilah lupa, kada ada istilah salah, walaupun tasalah tetap dosa. Yang kedelapan, tahrim ustiwalihim yauma aidihim, haram bekerja pada hari raya mereka. Jadi orang-orang Yahudi contohnya, mereka kalau hari raya itu hari Sabtu hari rayanya, itu kada boleh bekerja. Betani kada boleh, menurih kada boleh, berdagang kada boleh, diam di rumah beribadah kepada Allah. Sedangkan hari raya kita adalah hari Jumat. Nah, itu kada ada larangan pada hari Jumat itu kita berusaha, asalkan sempat sembahyang Jumat. Nah, itu keringanan yang diberikan kepada Nabi kita. Yang kesembilan, at-ta'un azab wali ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-syahadah,
penyakit taun ini kalau orang-orang dahulu itu dianggap siksa, dianggap azab. Penyakit taun ini penyakit wabah. Bila karena penyakit itu mungkin 10.000 manusia yang mati. Nah, di zaman Islam ada pernah 5 kali terjadi penyakit taun ini di bangsa Arab itu, yang memakan jiwa jutaan manusia yang mati. Nah, kalau umat Nabi dahulu orang yang kena taun itu orang yang diazab. Tapi kalau umat Nabi kita yang kena taun itu orang yang mati syahid. Nah, penyakit taun itu kalau nya mati menjadi mati syahid seseorang itu. Yang ke-10, tahrimu ba'di thayyibat minal at'imah, diharamkan sebagian yang baik-baik daripada makanan. Itik contohnya kada boleh makan orang-orang dahulu, orang Arab itik itu kada halal. Yang ke-11, tahrimul ghanaim, diharamkannya harta rampasan perang. Nah, umat dahulu bila berperang melawan orang kafir, menang, hartanya dikumpul, dibakar. Nah, kalau umat Nabi kita, harta ghanimah itu adalah harta yang sah dimiliki, sah dibawa pulih ke rumah masing-masing, harta rampasan perang. Yang ke-12, tahrimus shalah alaihim illa bimawadhi'a makhsusah, haram sembahyang atas mereka itu kecuali pada tempat-tempat tertentu. Di gereja sembahyang atau di mana ada tempat-tempatnya. Jadi kalau inya musafir kada betemuan tempat itu nya kada boleh sembahyang. Karena bila betemuannya di Ka'bah berapa kali bayarnya. Sedangkan umat Nabi kita dimanapun tempat itu bisa dijadikan untuk tempat sembahyang. Nah, ke-13, takhsisut taharah bilma, bahwasanya umat dahulu itu dihususkan bersuci dengan air. Kadada tayamum kadada. Ini belinya kadada banyu peraya dulu sembahyang. Karena bila ada banyu hanya dikabai berapa hari nang kada bertemuan banyu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis Nabi ini adalah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastaqrihu alaih, bahwa Allah memaafkan karena aku daripada umatku sesuatu yang tersalah, lupa, dan yang dipaksakan orang mereka berbuat. Itu termasuk di antara 13 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu banyaknya keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umat Nabi ini kita wajib mensyukuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wajib kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri bahwa kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ini termasuk kewajiban. Para ulama menjelaskan bahwa mensyukuri bahwa kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama al-imanu bihi, beriman dengan beliau. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh bangsa manusia. Nah, kita wajib beriman sebagai bukti syukur itu. Yang kedua, tanda syukur kita itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai cinta ini, cinta kepada Rasul ini kada kawa kita memaksa.
harus cinta kepada Nabi, kada kawan. Kamu ketujuh lawan si Anu, kok kada ketujuh? Jangan kamu mesti ketujuh lawan si Anu, kawalah kada kawa kah itu. Nah, cinta kepada Nabi pun kada kawa. Nah, bagaimana supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain yang mengetahui hal-hal tentang beliau, mengetahui perjuangan-perjuangan beliau untuk kita, mengetahui jasa-jasa beliau kepada kita, mengetahui bahwa beliau selalu mendoakan kita sampai di dalam kubur, beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Nah, banyak-banyak mengetahui seperti itu akan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taatuhu, taat kepada beliau. Yang keempat, taukiruhu, memuliakan beliau. Yang keempat, memuliakan beliau. Yang kelima, ta'zimu sya'ni, membesarkan keadaan beliau. Seperti memanggil beliau jangan besisi, itu dengan panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan ya Muhammad, jangan. Ini mesti ya Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini kita mengagungkan keadaan beliau adalah mengagungkan hadis-hadis beliau. Nah, ini ada kitab-kitab hadis, kumpulan ucapan-ucapan beliau, kita muliakan, kita agungkan, kita hormati. Jangan sembarang meandak di tempat-tempat nang hina, mesti di tempat nang sesuai, di tempat nang tinggi, karena ini kumpulan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kasratus shalah alaih, banyak salawat kepada Nabi. Nah, ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita umat Nabi Muhammad. Yang ketujuh, mahabbatu ahli baitihi wa sahabatihi, mencintai keluarga keturunan beliau dan sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi apabila tujuh perkara itu kita melakukan, kita laksanakan, maka berarti kita mensyukuri bahwa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau, baik di alam dunia ini apalagi di akhirat nanti. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.